Satu lagi titik penempatan sementara tentara Ukraina di Ukledar dibuat membara akibat serangan Rusia. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 1 Juli 2023. Pasukan Rusia menggunakan drone peledak dalam menyerang. Meski telah disamarkan, drone dengan mudah menyerang target. Dalam keterangan unggahan disebutkan, drone Rusia menyerang angkatan bersenjata Ukraina di Ukledar. Drone peledak menghantam titik penempatan sementara tentara Ukraina yang dipasang di dekat salah satu rumah. Sejumlah pasukan dikabarkan menderita luka-luka, rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Diketahui pula, Rusia dan Ukraina sempat beberapa kali melakukan negosiasi, namun langkah ini tak menuaikan hasil. Perang hingga saat ini tetap berkecamuk dan korban berjatuhan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!